Dia. Ayo, kita mulakan pertarungan semifinal Liga Tournament Pakcik Gaming Seri ke-6 dengan Cup Api Menyanyi di bahagian kiri memegang JC ataupun warna biru, manakala bukan Yuzumesh mewarna merah. Ayo kita saksikan apakah mereka akan unggul untuk mendapat mata kedua ataupun menyamakan kemenangan untuk satu sama. Kita saksikan. Ayo, go Haikal, go Zuzay. Your team is bad. Itu dia semangat daripada Valdo yang nampak sebutan dia dah takut dengan Supreme, yang mana Supreme merupakan bekas Osha Esport. Lalu Osha Esport telah merekrut orang baru, Auto Kadita. Lagi bocil daripada Supreme masih telah berani keluar daripada pasukan Osha dan menubuhkan Auto Kadita. Mungkin juga mengambil intipati kehebatan Autozaz. Mari kita lihat. Nurul Azira, mantaplah. Baru muncul dia punya. Amboi. Terima kasih korang. Syah Omar, terima kasih untuk 10 star. Esmeralda dipakai oleh Kelimatan Unta. Kali ini mereka, Zuzik sekali lagi mengambil Selina. Pakcik tak pasti kenapa Selina itu tidak diambil dahulu oleh mereka. Selina tak tampal PLLK. Tak tengok PO, tak tampal. Tak tengok-tengok tadi todak lawan apa tak orange. Tengok juga kalau pakcik tengok macam mana nak buat. Tak apa, siaran tertunda ada. Ui, kajar jom. Diorang mengambil kajar. Diorang nak menyedut kajar tu dan membantai. Apakah kali ini Digi akan diambil? Zoro memakai Harley. Cha'a tak ada orang kena ambil Cha'a. Assalamualaikum pakcik, sihat-sihat. Siti Waida. Amal Fidaus pakcik tak tengok-tengok dah tadi. Beruk Mak Yen, terima kasih. Hai Bila Amri. Zai Aiman dah kenapa bagi bunga tu? Lunox diambil sekali lagi. Pakcik rasa diorang tak perlu ambil Digi. Sebab Digi tak fungsi. Tak main Digi kena tengok draft pakcik. Tak boleh main ambil Betul. Main Digi kena tengok juga. Kadang-kadang yang stun-stun tu dia bolehlah ambil sebab dia boleh argikan stun tu. Your team tapi Digi kena agresif pakcik. Kalau Digi main pasif, dia tak jadi game. Betul. Dia kena sentiasa follow, pergi kanan atas, kiri kanan, bawah, akan tolong-tolong kawan yang tengah mengalami kesusahan. Kan? Betul pakcik. Itulah dia. Agak-agak kalau tengok meta ni, meta ni agak-agak ni, Valdo tengok setakat ni ada Kajar, Lunox, Esmeralda. Itu cukup power lah bahagian, bahagian Cuba Api. Dan tak kurang hebatnya juga, bukan Yuzumesh, Harley, Selina dan Alice dibawa masuk. Sekarang kita nak tengok Lolita, Mirror dibawa masuk oleh Chocobi. Wow, Harith dibawa masuk. Ini pakcik suka. Harith ini satu damage yang sangat besar. Mereka perlu. Kali ini, mereka kali ini saya rasa Cuba Api bagi tetangga kuat ni. Yes. Dan kali ini pakcik yakin mereka tidak ada keluarkan. Tak ada guna ni pun. Tak ada guna Kadita. Kenapa Kadita tak diambil Sebab Kadita. Saya ritupakan J. Itulah dengan pakcik kan? Ha, betul tu. Yelah, pakcik kan anak murid Kadita Supreme. Phil diambil di situ. Pakcik tengok pasukan Cuba Api. Dia ada Harith, dia ada Esmeralda. Lunox berpower, Kajar boleh sedut. Dan kenikmatan terung akan boom. Memang dahsyat cok macam tu. Tim Cuba Api akan bermula agresif bila Kajar dah level 4. Akan senang cari kill. Macam tu Sebab dia tarik auto dah. Kemungkinan mereka akan bawa ke league, ke pertemuan mungkin akan 3-1 ataupun 3-0. Tapi ni Pak Cik Azim boleh menang. Cuba Api boleh menang. Kalau tengok kombinasi ni, Harith ni power gila. Terung Jagung main Kajar, biar benar. Sebab cik berjaya, pakcik akan pergi ambil air sekejap. Sementara tu korang tunggu jap, pakcik nak ambil air. Ambil air, kejap dia ambil air. Pakcik ni lain kali stand by satu balang.
Sekejap, I'm back. Sekejap. Ya Allah, pakcik kat situ sebesar alam. Kejap ya, pakcik akan kecil sikitkan muka pakcik ni. Wow. Kenikmatan jagung nampaknya rakus di situ. Kita nak tengok Zuzik yang memakai Alice. Semalam bad boy guna Salina. Saya bagi tahu budak-budak macam mana bad boy punya Salina punya lele. Oh, macam tu. Ha, sebab tu diorang senang nak elak. Oh. Mungkin Salina dia tidak dia tidak boleh gunakan Salina bad boy waktu ini. Kita akan lihat kat bahagian bawah tu. Kita akan lihat bahagian bawah. Bahagian bawah ada pertarungan yang sudah bermula. Zoro cuba masuk di situ. Apakah kali ini Harith cuba masuk. Keenakan buah kurma begitu berani. Satu sama. Apalah situ yang terjadi. Chocobi dan juga keenakan buah kurma telah terbunuh. Satu sama di situ. Tapi dari segi pungutan gol masih lagi tidak ada perbezaan yang ketara. Buat muka pas gumpal. Haikal jangan silap ke? Jangan Haikal buat damage je. Haikal kena buat tank. Itu dia. Item tak kisah beli apa saja. Kali ni kita dapat lihat sekarang masih dipakai pecah lele di situ. Ah, pecah lele dielak di situ. Chocobi di situ agak bahaya. Pecah lele masuk. Chocobi sepatutnya dibunuh di situ. 2-1. Kajar di situ begitu unggul. Mengeluarkan sayapnya untuk menarik dengan orang kata dia punya belati dia. Menarik mereka saja. Kali ini kita dapat lihat Darky Scam cuba untuk membunuh Terung. Terung cuba berlari. Bukan lari, terbang. Terbang burung, terbang. Itu dia. Kita dapat lihat sini mereka cuba mengambil Turtle. Memang mereka seorang yang tidak boleh membiarkan kehidupan Zoro yang mengambil Turtle. Begitu dahsyat Turtle diambil dengan perbezaan. Tapi Ghoul masih lagi menyebelahi pasukan biru dengan 2-1. Kita lihat bahagian bawah itu. Mereka cuba untuk membunuh Chibi di situ. Apakah kali ini Harith cuba untuk wow, ulti situ oleh Fasha. Chocobi di situ juga memakai shieldnya. Masih 2-1. Ini bukan kelengkeng-kelengkeng pasukan yang bertanding untuk waktu ini. Disangkan tak turun. Kita dapat lihat mereka. Adakah mereka cuba untuk menjadi orang kata membalas kehampaan mereka untuk menjadi naib juara. Dan sekarang nampaknya apakah yang berlaku sekarang. Kita dapat lihat sekarang mereka sudah masuk. Zuzik sudah masuk memakai Alice-nya cuba untuk membunuh. 3-1. Mereka cuba balik. Itu dia, terbunuh juga nampaknya. Keenakan buah kurma dan Zuzik serta Chocobi juga terbunuh. Berbalik juga pertarungan tadi memihak kepada pasukan Cupapi Munyanya. Pak kata pakcik, apa akan berlaku? Nampaknya AI scam terpaksa. Boleh, kalau Selina ada, mereka perlu mengambil bukan ni, dia perlu ambil apa tu yang bandstand tadi tu. Apa Waldo? Apa dia pakcik? Yang kalau kita tak nak bandstand tu apa? Kita panggil apa tu? Kan flicker, flame shot tu apa yang kita nak remove? Purify pakcik. Purify. Tapi kalau ada kajar tak guna bagi purify. Oh ya ke? Kenapa cok? Sebab kajar je hero yang tak boleh purify. Sebab tu kajar OP kalau tarik Auto die. Dan di situ kita tengok kat bahagian atas. Apakah yang berlaku? Mereka telah berbuat kenduri ke situ. Oi, dia kat situ Zuzik. Chocobi. Agak bahaya. Chocobi terbunuh di situ. Mereka tidak boleh berlengah-lengah. Jangan memberi can langsung.
kerana ini bukan masanya untuk mereka beracah-acah pertandingan ini. Nampaknya kemusnahan. Kemusnahan tawa masih belum ada lagi buat masa ini. Ikit kaki scam. GBFK. Mana boleh guna macam mana? GBFK? Ah, GBFK. Mereka tulis dalam game tadi saya nampak. Astaghfirullahaladzim. Nak buat macam GBFK. Apakah ini memberikan laluan yang sungguh cepat kepada pasukan Cupapi untuk memberikan satu kejayaan yang cepat kepada pasukan lawan? Kita tengok Zulfik. Masih lagi. Telefon tadi start kot. Cepat CB masuk game. Itu dia, apakah Chibi baru saja bermula dengan 5-2 rupanya. Nampaknya harapan bertemu. Apakah Osha Esports terlalu yakin untuk bertemu dengan pasukan bukan User Mesh? Mana dia? Kerana telah menyeru nama Chibi. Cepat sikit Chibi. Tak cek lah tu, Cupapi. Hai, kalau kita lihat kat sini, 4 melawan 3. Kaki scam dekat situ. Dan datang pula Chibi suka, yang suka-suka saja AFK di situ. Kita akan lihat sekarang Jagung Kurma di situ cuba untuk menangkap Chocobi. Di situ Zuzik balik di dalam semak. Dua tower telah dijatuhkan, namun begitu jangan terlalu awal untuk memberikan spekulasi untuk mereka. Kali ini nampaknya kat situ pertarungan kat situ. Hai, Kain akan buat jago, cuba untuk membunuh Chocobi. Apakah Chocobi terbunuh Chocobi? Chibi di situ cuba untuk membunuh ayam. Apakah Chibi berjaya? Chibi berjaya. Adakah berjaya? Ya, yes, Chibi berjaya membunuh. Di situ Chibi juga akan terbunuh dengan keenakan buah kurma. Telah membunuh Chibi yang baru sahaja hidup daripada AFK. Sekarang Zuzik nampaknya di situ 4-1 terbunuh dengan kenduri kendara yang dilakukan. Mereka perlu untuk menghabiskan perlawanan ini dengan segera kerana mereka sudah hampir-hampir wipe out, tetapi mereka sudah pun hidup. Begitu pantas mereka hidup. Mereka menggunakan apa itu? Chocobi cuba untuk membunuh unta Esmeralda seorang diri dan hampir terkena dengan pecah lelenya. Apakah kali ini berlaku kat situ? Masih lagi formasi mereka masih berada di keadaan pertahanan. Mana pakcik tahu super fee? Pakcik tak tahu nak beli kat mana. Pakcik pun montun bagi. Wow, dekat situ cuba Zoro cuba masuk di situ, tetapi dia flicker ke belakang. Jagung masuk 4-4 di bahagian tengah. Wey, Chocobi sekali lagi, apakah kali ini berjaya untuk membunuh? Satu letupan oleh Fasha dilakukan. Kaja cuba 10-3. Kaja salah satunya yang perlu stun di situ. Mati di situ. Keenakan buah kurma Lunok mati akibat pecah lele ikit kaki scam. Top lane destroy. 4 tower dijatuhkan. Manakala pasukan merah belum apa-apa lagi perlawanan. Berapa game semua pakcik? 3 kali menang. Layak ke peringkat akhir. 3 kali menang ya.
Barulah power final kita. Woi, di situ Zoro nampaknya asuku nyawanya sudah terkorban. Kena akan buah unta. Eh, buah unta ada ke buah unta? Orang berundur. Terung juga berundur. Jagung berundur. Mak sedap pula terung masak Fajri. Ha. Tetapi ini adalah dua sahaja. Selepas ini sudah bertanding Osha dan juga pasukan Auto Kadita. Chibi suka terbunuh dengan begitu mudah. Sudahlah AFK. Mak keluar masuk-masuk terkena bunuh je Chibi. Kesian Chibi. Apakah dia akan menempa malang di situ? Cuba untuk memberikan mengambil buff di situ. Zoro nampaknya cuba untuk dapatkan level 13. Manakala memang keenakan buah kurma pun juga level 13. Apakah lot akan diambil apabila ada kematian yang direkodkan? Keenakan buah kurma. Keenakan buah kurma yang pakai Lunox kali ini. Begitu padu Lunoxnya, Retribution di situ. Dan kalau kita lihat dekat sini, mereka Harley, Zoro yang akan pakai Retribution. Yang lain pakai Flicker sahaja. Yang lain Purify. Sebab mereka tahu mereka akan terkena dengan pecah lele. Jadi pecah lele kali ini tidak begitu berfungsi. Zoro cuba untuk memberikan Harley situ. Memberikan ultinya. Wow. 13-6. Walaupun kehilangan banyak kill, tetapi mereka masih tidak boleh masuk lagi di kawasan akhir. Kerana kali ini cuba masuk mereka. Zoro terkorban di situ. Zoro terkorban. Retribution core terkorban dan mereka mengejar anak-anak Zoro. Yang mana sebut Chocobi hampir juga terbunuh di bahagian kiri situ. Kenakan unta di situ cuba untuk membunuh Chocobi. Apakah kali ini unta cuba untuk membuat Esmeralda? Memang power lah. Memang power Esmeralda ni. Dia boleh naik balik nyawa dia. Baiklah Esmeralda. Yang putih tu dia punya shield tank pakcik yang putih. Ui, memang power cok. Esmeralda ni pakcik boleh bagi pujian. 3-1. Dia boleh selamat. Memang berjiwa pahlawan betul. Lolita Mage ke? Lolita support. Support boleh. Sebab pakcik punya ni adalah Mage dan support. Perlawanan kita. Kalau Mage saja, pakcik pasti tak ramai orang yang akan ada Mage saja. That's why pakcik buat kombinasi Mage dan support. Sebab mereka saling-saling memerlukan. Nanti kita akan buat fighter dan assassin. Nampaknya Lord telah dijatuhkan dan berjalan di bahagian atas. Kali ini di tempat yang sama Lord itu tadi. Kelihatan Lord itu akan dibunuh. Apakah kali ini mereka cuba untuk mengasak bahagian tengah. Dan Lord tumbang di situ. Tower bahagian tengah akan dijatuhkan. Dan Gajah juga Esmeralda kali ini. Dia punya meta yang digunakan. Hero-hero yang digunakan. Bukan hero-hero yang biasa. Zain Muhammad Syazwan, terima kasih untuk waktu ni. Untuk 100 star. Thank you Zain. Thank you. Pakcik yakin seperti apa yang Valdo kata tadi. Kemungkinan Cumpa Pimunyanyo telah menyuntik semangat mereka untuk memenangi pertawat perlawanan ini. Tapi belum lagi diberikan peluang untuk menamatkan perlawanan kerana pasukan bukan user mage yang tidak pernah kalah lagi. Masih lagi cuba menghalang kemarahan pasukan biru. Pasukan Cumpa Pimunyanyo untuk berada di bahagian bawah. Jangan nak buat silap sudah, nanti kena comeback. Yes, mage boleh. Dia mage assassin boleh. Mage tank asalkan dia mage dan juga support. Merinding gue. Capit anda akan dibantai bertubi-tubi nanti. Kalau Cupapi akan keperingat air berjumpa dengan Osha Esports. Tapi jangan terlalu awal untuk memberikan keputusan kerana Auto Kadita juga kabarnya telah memanggil Solos untuk bermain dalam akaun yang telah digunakan oleh Supreme. Eh, Supreme.
Woi, unta terbunuh, cok. Eh, bukan. Kurma terbunuh. Terung terbunuh. Jangan, kena kambing nanti. Tapi Esme. Oh, dia Zuzik dan Chocobi. Zoro terbunuh. Kalau ini pakcik rasa inilah penamatnya. Kerana unta, jagung dan juga ayam di situ akan menamatkan perlawanan ini dengan menyamakan keputusan satu sama. Ada kemungkinan Chibi akan disalahkan kerana telefonnya sudah habis bateri. Dan akhirnya dia menjerit, "Mak, mak, mana charger, mak? Mana charger?" Seperti yang kita cakap, ingatkan Chibi yang masuk lambat dapat coklat. Rupanya Alice dan juga Lolita mendapat coklat. Tahniah diucapkan kepada kenikmatan iaitu Hali. Itu pak cakap. Hali ni, Hali pula. Apa nama? Hali kan? Hali pula. Siapa nama ni? Yang ada pedang ni? Kejap.